Hello Manasi People, bagaimana nih kabarnya? Oke, kali ini saya akan membuat video mengenai saya mencoba hal-hal desain baru. Nah, nanti saya akan ceritakan bagaimana sih saya mendapatkan desain baru ini dan mendapatkan keuntungan dari desain baru ini. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Manasi Design, kemudian like, kemudian komen, dan share ke sosial media kalian punya. Oh iya teman-teman, saya mengingatkan mengenai tentang giveaway pulsa 100.000. Silahkan komen menggunakan tagar Manasi Design. Nah, nanti pengumumannya akan diumumkan di hari Jumat. Giveaway ini akan diumumkan satu minggu video tayang. Jadi setiap satu minggu sekali pasti akan ada giveaway. Oke, jangan lupa untuk subscribe terus channel Manasi Design, kemudian like dan komen menggunakan tagar Manasi Design. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman baru saya di dunia desain. Nah, kemarin-kemarin saya membahas soal Fiverr. Nah, di sini saya menggeluti dunia Fiverr, dunia desain baru. Awalnya saya mengenal dunia Fiverr ini ragu ya, karena pendapatan dari Fiverr ini sangat kecil sekali ya, untuk pemula itu yaitu $5. Nah, sedangkan kontes di 99 Design saja itu mencapai $190. Dari $5 menjadi $190 itu sesuatu yang jauh berbeda pendapatannya ya tentunya. Nah, kemudian saya fokus di Fiverr terlebih dahulu untuk mengambil orderan yang $5. Tetapi saya menjadi level 1 seller di Fiverr, itu pendapatannya enggak lagi, atau penjualannya enggak lagi $5, bahkan lebih dari pendapatan dari 99 Design. Nah, di sini di video kali ini saya akan share klien pertama yang mengontrak desain saya itu dengan harga sekitar, nanti akan saya tampilkan orderannya atau view orderannya, bagaimana klien ini merekrut atau memilih desain saya sebagai desainer dia. Oke, pertama saya membuat gigs tentang, saya fokus di otomotif. Pertama saya membuat gigs tentang otomotif, kayak siluet mobil seperti itu. Nah, kemudian ada satu klien memesan satu siluet mobil klasik. Kemudian dia bilang, maaf ya ada suara motor. Kemudian dia bilang, bagaimana kalau nanti suatu, jika dia orderan satu ya, harganya $15, bagaimana jika nanti saya menyukai desain Anda, kemudian saya akan memberikan beberapa gambar mobil, kemudian didesain atau didesain siluet, nanti per mobilnya akan saya bayar $15. Nah, kemudian saya membuat siluet mobil yang order pertama kali $15. Itu hanya satu ya, satu siluet mobil $15. Kemudian saya selesai, kemudian saya kasihkan ke klien atau perlihatkan desainnya ke klien. Kemudian klien suka, wah ini kayaknya cocok dengan apa yang dia cari. Nah, dari situ dia memberikan pertama itu 20 gambar mobil. Itu satu mobilnya dihargai $15. Bayangkan satu mobil dihargai $15, kemudian dikali 20. Jadi pendapatannya itu sekitar $100.
Nah, 100 dolar itu dikasih tips lagi 15 dolar. Jadi pendapatan pada saat itu 110 dolar. Itu orderan pertama. Itu saya selesaikan dalam waktu 5 hari. Kemudian 5 hari berikutnya dia memberikan mobil lagi sama terusnya sampai 7 kali. Kemudian saya mendapatkan total dari satu klien itu sekitar 700 dolar. Nah, bagi teman-teman yang ingin fokus di dunia desain, nah, di sini kesimpulannya yang saya lakukan yaitu fokus saja di bidangnya masing-masing. Contohnya atau maksudnya, kalau teman-teman suka desain tapi dalam desainnya suka anime atau suka klasik atau vektor segala macam, fokus saja di bagian itu. Karena apa? Karena nanti suatu saat mendapatkan klien, maka kita itu fokus di situ, di bidang itu, dan kayak terbiasa melakukan seperti itu. Seperti seumpamanya saya pribadi, saya suka otomotif, saya suka siluet mobil, saya suka vektor mobil, saya suka logo otomotif. Nah, saya menggeluti bidang otomotif tuh udah lama banget. Jadi kayak udah terbiasa, kemudian mendapatkan satu klien yang penyuka otomotif juga. Jadi kita mendapatkan satu klien otomotif dan saya sendiri menyukai otomotif. Nah, ketika mendapatkan klien otomotif, chemistry-nya tuh dapat gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari situlah saya fokus di dunia Fiverr, dan itu nggak satu klien ya, nanti akan saya ceritakan di next video selanjutnya bahwa klien apa aja sih yang masuk di Fiverr, apakah hanya otomotif atau enggak, nanti saya akan ceritakan di next video. Nah, di sini saya dari tadi menjelaskan tentang Fiverr, pendapatan Fiverr. Nah, apa saja sih yang saya buat satu klien ini. Nah, nanti akan saya tunjukkan desain yang saya buat, yaitu siluet mobil seperti ini. Nah, awalnya mobil-mobil yang klien berikan itu dibuat list di Microsoft Excel ya. Dibuat list satu persatu, kemudian dikasih link, kemudian dikasih logonya, kemudian diberi gambar mobilnya tampak samping, kemudian ya udah saya ikuti menggunakan siluet mobil. Nah, teman-teman langsung bertanya, ih gampang banget ya dapat klien seperti itu, desainnya cuma siluet doang. Nah iya, itu yang saya nggak duga-duga ya. Maksudnya saya nggak tahu kok bisa semahal itu gitu. Tapi karena rezeki beda-beda ya. Nah, tapi dia perusahaan ini atau klien ini mobilnya itu digunakan untuk produksi gede-gedean gitu, kayak penjualan baju ya, penjualan t-shirt. Jadi dia membutuhkan banyak desain. Nah, ya udah, desainnya sederhana seperti itu, siluet seperti itu, sehingga oh ya, ini beberapa siluet ini saya kerjakan selama 2 minggu ya. Jadi satu hari itu pasti saya selesai, seumpamanya dikasih 20 mobil, satu hari itu saya bisa selesai 10 mobil. Jadi 2 hari itu bisa selesai 20 mobil, dan satu hari saya melihat orderan-orderan lain. Itu kan orderan di Fiverr kan nggak cuma klien itu doang ya, banyak orderan lain. Jadi orderan yang satu per satu gitu nggak banyak, tapi saya fokuskan ke klien yang
pemesan banyak itu, tapi juga nggak meninggalkan orderan yang lainnya. Oh iya, ikuti Instagram saya @mirasi.design. Nah, kalau teman-teman udah diumumkan pemenangnya hari Jumat besok, tapi nggak ada subscribe channel, kemudian mengfollow IG saya, berarti hadiahnya akan hangus. Oke. Untuk video pertama ini, saya muncul di video ini. Saya nggak tahu mau ngomong apa, saya grogi. Nah, untuk video selanjutnya mungkin saya akan lebih terarah lagi. Oke. Mungkin video seperti itu dulu. Salam Mirasi People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.